Salah satu teknologi inovasi yang mampu dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian untuk mendukung sistem pertanian industrial maupun swasembada pangan adalah alat dan mesin pertanian. Tahun 2013 ini, Badan Litbang Pertanian meluncurkan prototipe mesin tanam padi Jajar Legowo atau mesin Indok Jarwo Transplanter dan mesin pemanen padi Indo Combined Rice Harvester. Kedua jenis mesin tersebut, fungsinya mempercepat waktu tanam, mengatasi kelangkaan tenaga kerja, dan menurunkan susut panen padi. Indo Combined Harvester ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, memiliki ground pressure yang lebih rendah dibandingkan dengan mesin panen yang lain, yaitu mampu mencapai 0,13 kg per sentimeter persegi, sehingga mampu beroperasi di lahan yang basah. Yang kedua, susut panen yang dihasilkan oleh mesin combine harvester ini adalah kurang lebih 1%. Keunggulan yang lain bahwa kapasitas kerja dari Indo Combine Harvester ini adalah sekitar 4-6 jam per hektar. Mesin tanam padi Indo Jarwo Transplanter dan Indo Combined Rice Harvester adalah karya teknologi inovasi BBP Mektan yang berada di bawah naungan Badan Litbang Pertanian yang bukan saja kompetitif secara internasional, tapi juga tepat guna untuk kondisi budaya persawahan di Indonesia. Indo Combine Harvester ini kita desain atau kita rekayasa dengan tujuan untuk mengurangi gaya tekan ke tanah sehingga akan mengurangi penekanan ke tanah. Jadi ini akan memudahkan mesin ini masuk ke lahan-lahan yang lebih becek atau lebih rendah daya sangga tanahnya. Mesin ini kira-kira mempunyai gaya tekan ke tanah sebesar 0,13 kg per sentimeter persegi, di mana mesin yang lain gaya tekan ke tanah sekitar 0,2 kg per sentimeter persegi. Sebagaimana diketahui, susut hasil padi saat panen secara manual, potong, angkat, rontok, kemas, mencapai 10% dari total hasil panen yang dicapai. Dengan menggunakan mesin pemanen Indo Combined Rice Harvester, maka susut panen dapat ditekan menjadi 1-2%. Hal ini karena pada proses potong angkut rontok kemas pada mesin Indo Combined Rice Harvester dilakukan dalam satu proses, yaitu potong, rontok, pembersihan, sortasi, kemas. Dilihat dari fungsinya sangat penunjang untuk petani. Dan dilihat dari keuntungannya lebih meningkat dari kebiasaan yang semula. Ada kelebihan dari 1-2%. Dengan adanya combine harvester ini tidak memerlukan tenaga banyak. Jadi sangat cocoklah untuk digunakan untuk para petani. Maka dari itu saya mohon kepada semua pengurus koperasi petani ataupun BB Padi, diharapkan untuk tiap-tiap satu kelompok ingin punya komben seperti ini karena sangat menunjang sekali untuk pertanian di BB Padi. Mesin pemanen Indo Combined Rice Harvester juga mengurangi pemakaian tenaga kerja dari kisaran penggunaan tenaga kerja 30-50 orang menjadi hanya 3 orang per mesin pemanen. Berbagai teknologi pengembangan produk pertanian yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian bertujuan meningkatkan nilai tambah, memacu daya saing produk pertanian sesuai dengan perkembangan preferensi konsumen. Peran Indo Jarwo Transplanter dan Indo Combined Harvester untuk mendukung swasembada beras berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.